Kisah cinta Ali dan Alicia. Untuk menjawab pertanyaan dan requestan penonton, kali ini TH akan membuatkan sebuah video khusus pembahasan hubungan Ali dan Alicia dalam episode khusus Misi Cinta. Oke, sebelum itu, sekarang di sebelah tombol subscribe TH Group Channel sudah ada tombol join atau tombol gabung. Kalian bisa bergabung sebagai agent TH dengan memencet tombol tersebut dan bisa mengakses banyak benefit dari TH seperti stiker, live khusus, chat bersama TH, dan banyak hal lainnya. Join sekarang ya. Oke, langsung saja yang pertama. Memang untuk sementara ini kita belum mengetahui apakah sebenarnya hubungan Ali dengan Alicia? Karena seperti yang kita lihat di musim 1, 2, bahkan hingga Agent Ali The Movie, belum ada yang menyatakan secara langsung bahwa Ali dan Alicia memiliki hubungan khusus. Tapi, ada beberapa hal kecil yang mungkin akan menumbuhkan rasa di hati kedua tokoh ini. Salah satu contohnya yaitu ketika misi protokol gegas. Saat itu, Rizwan memerintahkan Ali untuk menjalankan protokol gegas. Tapi, Ali tidak mendengarkan protokol gegas tersebut dan malah menyelamatkan Alicia ketimbang mengejar DOS yang telah melarikan Azurium. Walau sebelum-sebelumnya Ali dan Alicia hanya digambarkan sebagai teman satu sekolah dan juga rekan dalam misi, tapi Ali lebih memilih untuk menyelamatkan Alicia. Karena apa? Kalau menurut kalian, apa alasan yang cukup kuat untuk Ali bisa membatalkan protokol gegas kalau bukan karena rasa peduli dan rasa sayang? Kedua, saling support. Walau Ali dan Alicia sering terlihat tidak akur, tapi mereka support satu sama lain. Contoh pertama, ketika Ali dan beberapa temannya mengejar Rizwan, Ali sempat dikendalikan oleh override mode yang membuat teman-temannya cedera dan membuat Ali dibenci hampir semua temannya kecuali Alicia. Alicia berani berdiri paling depan untuk membela Ali. Sedangkan perintah dari Jenderal Rama hanya untuk memantau Ali. Nah, kalau yang ini, apa menurut kalian dasar Alicia untuk menolong Ali? Kalau tidak, rasa apa tadi? Ya, rasa peduli dan sayang. Tak hanya sampai di situ, saat membela Ali pun Alicia bahkan bertaruh jika dia kalah saat bertarung sebagai tim. Dia berani untuk keluar dari akademi. Tapi syukur, Agent Leon berhasil mengetahui ini dan kita tidak tahu siapa pemenang dan siapa yang kalah ketika episode ini. Tapi terlepas dari itu, Alicia sangat hebat dan sangat bela-belaan untuk melindungi Ali. Dan ketika Numeros menyerang mata pun, Alicia yang mengopen untuk Ali bisa angkat bicara dan menyatukan para agen muda untuk mengalahkan Numeros. Udah kayak pasangan yang serasi gitu, setelah si A bicara, si B ngelanjutin. Ya, cocok lah ya. Dan saat Agent Ali The Movie pun, apa kalian ingat siapa orang yang memberikan semangat kepada Ali ketika Ali sudah merasa putus asa? Ya, lagi-lagi Alicia.
Saat Ali sudah putus asa, Alicia menyemangati Ali untuk melindungi apa yang masih ia miliki. Ya begitulah kurang lebih. Mungkin Alicia ngasih kode ya, kalau Alicia itu bakal jadi milik Ali gitu. Ketiga, punya simpati tinggi. Hampir setiap bertarung dalam misi, Ali dan Alicia saling menolong dan bahkan saling memperhatikan satu sama lain loh. Saat bertarung dengan Nikki, contohnya ketika Bakar, Agent Fit dan Alicia sedang mengejar Ali, Nikki datang untuk melindungi Ali, tapi malah membuat teman-temannya cedera. Dan salah satu yang cedera waktu itu adalah Alicia. Hal itu membuat Ali marah dong, sehingga Ali datang untuk melawan Nikki. Coba saja di waktu itu Ali pakai Iris, masuk override mode, udah selesai itu Nikki. Dan di bagian final Agent Ali The Movie pun, ketika Ali jatuh, siapa yang pertama disorot oleh bagian kamera? Yaitu Alicia yang terkejut. Seperti sedih banget gitu. Memang ya, kekuatan cinta ini ya sangat overpower. Oke, sekian dulu untuk pembahasan misi cinta episode pertama. Menurut kalian bagaimana sih kedua pasangan Ali dan Alicia ini? Apakah cocok? Atau mungkin kalian berpikir mereka tidak cocok sama sekali? Karena selalu ya hampir dibilang tidak akur. Apa kalian memiliki ship lain untuk Ali gitu, contohnya Ali X Iman atau Ali X Moon atau pasang-pasangan lain yang ada di film Agent Ali, dan kalian memiliki bagian-bagian khusus dan teori menarik tentang mereka, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin jika ada waktu kita akan membuatkan misi cinta episode selanjutnya. Oke, tak bosan mengingatkan bagi kalian yang ingin join member, silakan klik tombol join di sebelah subscribe dan jangan lupa like, comment dan subscribe TH Group Channel untuk menjadikannya lebih baik. Sekian dulu dari saya. Bye bye.